Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi di channelnya SH7. Di video kali ini sahabat, kita akan ada acara untuk acara pengajian anak-anak ya, untuk berenang di kolam renang Sandi. Oh, acara anak-anaknya ini sebagian besar ibu-ibu. Kolam renang Sandi ini lokasinya ada di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ini untuk kolam renangnya ya, kayaknya masih belum buka dan kita masih nunggu lagi koordinasi para pengurus pengajian. Nanti kita akan review di sana bagaimana tempatnya dan suasananya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya jika teman-teman suka dengan video ini, biar kita terus berkarya, terus membuat video-video yang lainnya. Ini untuk kolam renang anak, kolam renang anaknya ya sahabat. Ini kita udah memasuki. Halo Bapak Indra. Ini adalah Bapak Indra, guru pengajian anak-anak. Masya Allah Mas. Untuk harga tiket di Waterboom Sanding Majalaya ini, kalau misalkan weekday itu untuk anak-anak di tiketnya Rp15.000, dan untuk dewasa itu di Rp20.000. Dan adapun anak-anak yang di bawah 2 tahun itu tidak dikenakan cas untuk tiket, alias gratis teman-teman. Dan adapun untuk weekend Sabtu dan Minggu itu tiketnya di harga Rp30.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Ini sangat murah sekali untuk fasilitas yang begitu bagus, dimana ada perosotan untuk dewasa, anak-anak, dan yang lainnya juga. Ini lagi pada persiapan. Gimana Bapak? Gimana Bapak Atep? Mantap sekali tempatnya, Pak. Masya Allah. Ya, Bapak Indra. Sebelum berenang, kita makan-makan dulu agar tidak masuk angin. Nah, ini proses kerukunan
antara orang tua dengan anak-anak. Masukin, ya. Para orang tua semuanya berbawa bekal sendiri dan kita makan-makan bareng bersama. Habis, habis. Habis takut. Nah. Oh, ada ininya. Oh. Ini acaranya ada beberapa games buat anak-anak, di mana itu dengan menggunakan media balon sambil berjalan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu kalau misalkan ada yang lepas berarti dia yang kalah. Nah, ada juga nanti games-games yang lainnya yang lebih seru. Yang penting anak-anak di sini suka. Anak-anak di sini nyaman dan anak-anak di sini bisa happy-happy. Nah, ini games kedua dimana menyambungkan bola dengan bambu jangan sampai terputus. Nah, kalau misalkan jatuh kayak gitu berarti kalah. Nah, untuk laki-lakinya juga sama. Kepada ada yang bisa. Lumayanlah teman-teman di sini sambil seru-seruan, sambil ngasuh tapi bisa refreshing buat orang tuanya juga. Oh. Apes, oh, sama batak kuning ya. Apes. Tuh. Apes, Bella. Bella. Mama. Bella habis, jangan lupa di apa? Eh, main lagi ya. Oke, mantap. Like, comment, eh. Bella naik itu yuk. Naik itu. Yeah.
Gimana? Ayo. Oke guys, itu tadi review kita tentang tempat wahana bermain kolam renang Sanding di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel kita berkembang lebih besar lagi untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.